Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2? Alhamdulillah ya, sehat semua. Bu Muna ucapkan selamat berpuasa. Semoga puasa kita tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, kamu puasanya bagaimana ya? Buka zuhur atau buka maghrib? Bagi kamu yang masih buka zuhur, gak apa-apa, karena dalam proses belajar. Bagi kamu yang sudah sampai maghrib, hebat, pertahankan terus ya. Semangat, nah puasanya harus sampai maghrib. Untuk kamu yang kurang sehat, gak apa-apa ya, gak berpuasa. Tapi kalau kamu tetap, Bu Guru aku sakit tapi aku puasa. Alhamdulillah tandanya kamu masih kuat. Kalau kamu gak kuat, misal kamu sakit gak apa-apa ya, gak puasa. Nanti kalau kamu bersehat, kamu boleh berpuasa. Bu Muna doakan ya, agar kamu puasanya lancar dan sehat semua tentunya. Anak-anakku, hari ini Bu Muna akan mengajarkan tentang apa ya? Tentang SBDP, tekanan kuat dan tekanan lemah. Yuk, tapi sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warjukni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar buku tematik 2H, keselamatan di rumah dan perjalanan. Muna akan share. Nah, buku paket kamu nih di halaman 6. Kalau misalnya tidak terlihat ya, kamu boleh lihat buku paket halaman 6. Semoga aja terlihat enak ya. Nah, di sini di buku paket tematik 2H ini kan judulnya keselamatan di rumah dan di perjalanan. Jadi kamu di rumah juga harus selamat, di perjalanan juga harus selamat. Terus sini kok ada lagu pelangi ya, Bu Guru? Coba, anak-anak siapa yang pernah melihat pelangi? Wah, sudah pernah semua ya, alhamdulillah ya. Ternyata sudah banyak yang melihatnya, hampir semuanya sudah pernah melihat pelangi. Nah, kamu melihat pelanginya di mana? Atau saat kapan sih kamu melihat pelangi? Di mana sih kamu melihat pelangi? Apakah kamu di rumah? Atau ketika dalam perjalanan, bisa pulang kampung? Ke jalan-jalan. Nah, makanya di lagu pelangi ini ada di buku tematik 2H dengan tema keselamatan di rumah dan di perjalanan. Karena kamu bisa lihat pelangi di mana saja. Di rumah, kalau Bu Muna seringnya di rumah ya, lihat pelanginya. Kalau kamu mungkin pernah jalan-jalan kemana terus, atau di tol pernah lihat pelangi juga, seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari lagu pelangi dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Apa itu tekanan kuat dan tekanan lemah? Yuk, dengarkan, Bu Guru. Lagu dinyatakan dengan tekanan kuat dan lemah. Tekanan kuat artinya dinyanyikan dengan keras. Tekanan lemah artinya dinyanyikan dengan lembut. Ketukan pertama pada setiap bait lagu biasanya dinyanyikan dengan tekanan kuat. Ketukan selanjutnya dinyanyikan dengan tekanan lemah. Di lagu pelangi ini anak-anak bisa lihat ya, Nak ya. Ada keterangan tanda bintang dan tanda panah. Tanda bintang itu apa? Tanda bintang itu dinyanyikan dengan tekanan kuat. Tanda panah dinyanyikan dengan tekanan lemah. Nah, di sini ada berapa tanda bintang? Ayo coba lihat. Coba dihitung. Coba tebak ada berapa? Iya, betul. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di lagu pelangi ini ada tekanan kuatnya ada 8. Di mana saja itu, Kak? Ya, yaitu di yang pertama di P ya. Pelangi, pelangi. P yang pertama
ada tanda bintang. Selanjutnya yang mana lagi? Di merah. Merah, kuning, hijau. Me-nya tanda bintang. Mana lagi? Ada di hijau, di langit. Nah, di-nya tanda bintang. Jadi tekanannya kuat. Dan di mana lagi? Di pe selanjutnya. Pelukismu agung pe. Nah, pe-nya itu ada tanda bintang. Jadi nyanyikan dengan tekanan kuat. Lalu ada di ini. Pelangi. Nah, ini ada tanda bintang juga. Jadi selebihnya itu dinyanyikan dengan tekanan lemah ya, Nay ya. Jadi agak suaranya agak naik sedikit ya. Ya, agak naik ketika menyanyikan yang ada tanda bintang atau bahasanya itu tekanannya agak kuat ya, Nay ya, tekanannya agak kuat. Pelangi alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, kira-kira lagunya seperti itu. Jadi ketika ada bintang, kamu nyanyikan dengan suara tekanan kuat ya, tekanannya agak kuat. Pelangi alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi ciptaan Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu ya, ya. Mungkin suara Bu Muna kurang merdu. Bu Muna akan setelkan video tentang lagu Pelangi. Ya, Bu Muna akan setelkan video tentang lagu Pelangi agar suara merdu. Ya. Kalau suara Bu Muna kan kurang merdu ya, ya. Nah, maka Bunda akan setelkan lagu Pelangi. Agar suara kamu merdu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
tentang pelangi. Dan tentunya pasti kamu sudah bisa dan sudah hafalan ya. Oke. Insya Allah untuk minggu ini tidak ada tugas ya, Nek ya. Dan di pertemuan selanjutnya, insya Allah Bu Guru akan mengambil nilai melalui Zoom. Jadi untuk minggu ini tidak ada tugas. Kamu hanya menyaksikan tayangan video ini. Ya. Anak-anakku, terima kasih ya sudah menyaksikan tayangan video Bu Guru. Semoga kamu bisa menjalankan ibadah puasa sampai di waktunya maghrib. Oke anak-anak? Dan semoga kamu juga dalam keadaan sehat walafiat. Yuk, setelah selesai kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa anak-anak soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.